Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatuk kereba sembuhi salah sudah sare batan sudah saudara. Bertemu Lewat kembali mana ki gua? dengan Baso Masifa. Oh, lewat situ. Lewat situ. Tadi saya jualan ke arah Desa Wang Cendana. Kebetulan di tengah jalan saya lihat ada mesin pompa air yang sedang beroperasi untuk mengairi sawah yang memang kekeringan karena jarang hujannya. Padahal kemarin-kemarin ada aja hujan, jadi mungkin para petani menyangka musim hujan sudah datang, padahal rupanya ya tidak seberapa sering itu hujan. Kemudian sekarang sudah tidak turun, jadi para petani memanfaatkan mesin pompa untuk mengairi sawahnya. Nah, yang uniknya dari sini saya lihat tidak menggunakan bensin sebagaimana standarnya, itu yang putih toh, yang putih itu tangki bensinnya. Nah, dia menggunakan tabung LPG. Nah, ini tabung LPG menggunakan regulator yang ada kran mengatur regulator di atasnya itu. Nah, jadi dari selang dari LPG itu disambungkan langsung ke karburator, ya karburator yang ada pipa karburator di bawah untuk saluran inlet masuk ke pembakaran busi ya. Jadi begitu caranya. Dan tadi juga ada ibu-ibu yang membeli bakso, dia bilang harga gas LPG di sini kadang-kadang 22, 23, kadang 25. Itu juga disebabkan karena para petani menggunakannya ini untuk pompa, katanya untuk pompa air di tengah sawahnya. Jadi mungkin inilah yang dapat saya uploadkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Paling tidak para pemirsa melihat kegiatan para petani ketika di Bone, terutama ya ketika hujan yang diharapkan itu belum turun-turun atau jarang turun, sementara padi di tengah sawah itu sangat memerlukan air. Jadi daripada rusak padinya, mendingan dibantu dengan pompa air begini. Jadi mungkin nilai ekonomisnya lebih ekonomis kalau menggunakan gas LPG daripada bensin, mungkin begitu ya hitung-hitungannya para petani. Demikian dulu pemirsa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.